Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Pada materi yang kelima ini, kami akan menjelaskan bagaimana memanfaatkan aplikasi linguistik Korpus Nusantara atau Kortara untuk pengumpulan data dalam penelitian bahasa, sastra, komunikasi, dan humaniora secara umum. Setelah kita masuk di aplikasi Kortara, kita perlu mengklik Korpus. Dan untuk kepentingan mencari naskah sasaran sesuai dengan penelitian kita. Seperti kami sampaikan, jika naskah sasaran atau korpus sasaran belum ada, tentu dapat dikirimkan melalui fitur atau tombol file ini. Bapak dan Ibu, misalnya kalau kita sekarang ingin meneliti terjemahan Al-Quran, misalnya kita klik bidang korpus ini, akan keluar berbagai korpus terjemahan Al-Quran, mulai dari surat 1 sampai seterusnya, dan juga ada gabungan terjemahan Al-Quran. Jika Bapak dan Ibu ingin meneliti antologi cerpen, kita klik, maka akan keluar berbagai korpus yang berkaitan dengan kumpulan cerpen yang ada di dalam aplikasi ini. Kemudian, misalnya, kalau kita ingin meneliti pidato-pidato presiden yang sudah ada pidato, khususnya pidato 16 Agustus. Di sini juga sudah ada beberapa pidato presiden mulai tahun 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, dan 23. Sekarang kita contohkan, misalnya kita meneliti novel Indonesia. Kita klik novel Indonesia. Karena katakanlah kita ingin meneliti mahasiswa S1, S2, atau S3 meneliti novel Indonesia. Misalkan kita ingin meneliti naskah Laskar Pelangi. Kita beri tanda centang pada Laskar Pelangi ini. Ini nomor 7 adalah Laskar Pelangi, novel Indonesia, novel jenis naskahnya. Diterbitkan 2005, pengarangnya Andrea Hirata. Kita klik, maka kita akan klik cari korpus. Bapak dan Ibu, sekarang kita menunggu nih. Jadi angka kata yang ada itu akan keluar yang terdapat. Kita melihat frekuensinya berdasarkan frekuensi. Ini berdasarkan frekuensi terbanyak. Kalau kita klik kembali berdasarkan frekuensi terkecil. Kalau kita klik kembali berdasarkan frekuensi terbanyak kata-kata yang ada dan berapa frekuensi penggunaannya. Jika berdasarkan nomor urut, ini berdasarkan alfabet juga bisa. Ini berdasarkan alfabet dimulai tandanya banyak, kemudian ini juga kita lihat. Sekarang kita coba berdasarkan frekuensi Bapak dan Ibu. Berdasarkan frekuensi, jika kita klik Excel, Excel ini maka sudah terdownload tipe kata ini yang ada di dalam download Excel kita. Artinya, Bapak dan Ibu, ini ada angka token atau jumlah kata keseluruhan berdasarkan frekuensi ini ada 89.062 kata di dalam naskah Laskar Pelangi ini. Jadi, token ini adalah jumlah kata berdasarkan jumlah frekuensi ini ada sebanyak 89.062 kata di dalam novel Laskar Pelangi. Sedangkan frekuensi artinya adalah jumlah kata yang ada di dalam jumlah frekuensi kata itu digunakan. Bapak dan Ibu, misalnya kalau kita ingin meneliti kata tugas, katakanlah kata yang ini berapa kali dan bagaimana kelimanya, tinggal kita klik, makanya atau kita cari, akan keluar jumlah sebanyak 282.890 kalimat ini Bapak dan Ibu. Kalau misalnya kita ingin melihat secara khusus pada kesempatan ini mencari pidato presiden, karena ini ada pidato presiden pada 16 Agustus melalui pencarian satu kata. Sedangkan ini di sebelah kanan ini adalah pencarian dua kata, sedangkan di sini adalah pencarian kata berimbuhan. Bapak dan Ibu, kita lihat dulu melalui pencarian satu kata. Oke, kita klik. Kita ingin melihat pidato. Kita klik kembali pidato presiden. Katakanlah kita ingin melihat bagaimana pidato presiden pada
tahun 2015, ini kita klik pidato presiden, pidato tahun 2015 Presiden Joko Widodo. Kita klik cari korpus. Kemudian kita ingin melihat ini adalah berdasarkan frekuensi. Kita lihat, kita klik ini adalah berdasarkan frekuensi. Nanti ini kita bisa klik Excel. Ini kita kumpulkan Excel ini. Langsung kita download. Kemudian kalau kita melihat pada tahun 2015 ini bahwa ada penggunaan kata saya oleh Bapak Presiden, kita klik ini akan keluar dan kita mengumpulkannya tinggal mengklik Excel. Kita klik Excel, nanti akan sudah kita download kalimat atau konkordansi 21 kalimat ini. Kemudian juga kata 10 kata ini bisa kita perluas, bisa 20 kata atau 15 kata, kata sesudah dan sebelumnya. Kemudian kita juga bisa mengklik kata kita ini, keluar kata, kita klik cari dan keluar kata kita ini sesuai dengan frekuensi tadi. Jadi Bapak dan Ibu dan para peneliti, data-data yang dalam itu Excel ini nanti kita olah dalam penelitian secara secara digital, untuk analisis data secara digital juga. Dengan demikian kita bisa mengumpulkan data secara cepat dan tepat sesuai dengan frekuensi yang ada di dalam korpus sasaran kita. Itu secara umum bagaimana mengumpulkan data dengan menggunakan Kortara. Selanjutnya nanti akan kita bicarakan bagaimana pengumpulan data secara lebih khusus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.